Halo Sobat BP. Dengan kontrol yang sempurna ditambah timing yang tepat, atlet badminton tak jarang membuat lawan diam tak berdaya karena tertipu akibat fake shot. Nah, apa itu fake shot? Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis. Hati-hati ya, gengs. Jangan pada melongo karena tak percaya. Sebagai pembuka dan netting luar biasa dari tunggal putra tuan rumah, Kun Lafut Vititsorn di final Thailand Open 2023. Sempat terlibat duel netting jagoan Hong Kong Li Chiu Qiu, Kun Lafut tiba-tiba mengontrol kok dan melakukan pukulan silang saat sang lawan sudah salah langkah. Dan hasilnya jelas, ekspresi Li ini cukup menggambarkan bagaimana epiknya aksi lawannya ini. He can't quite believe it now. Selanjutnya ada fake shoot berkelas dari Olympic gold medalist asal Taipei Liang. Bertemu wakil Malaysia Ong Yeo Sin TOEY di quarter final 2021, tandem Wong Chilin ini sukses membuat seisi stadion bergemuruh. Bagaimana tidak, sengaja menunggu kok mendekati lantai lapangan, Li tiba-tiba memukul kok menyilang. Hasilnya, lihat sendiri deh, gengs. Komentator aja sampai gak percaya ya, gengs. Amazing. I can't believe that. I cannot believe that. Well, that is extraordinary. He's going to leave it and then plays a trick shot. Ngomongin skill tipu-tipu, pastinya Ginting juga wajib masuk daftar ya. Nah, aksi fake shoot pemain 26 tahun ini pernah terjadi di quarter final Singapore Open 2023. Kala itu yang jadi korban adalah wakil Cina Li Shifeng. Kecerdikan Ginting melihat pergerakan lawan berbuah aksi berkelas yang membuat Li Shifeng diam tak berdaya. Exceptions. To get Li Shifeng off the front court, and Li Shifeng doesn't want to get away, but in the end he gets his way. Sebagai penutup, ada spin backhand indah dari Shi Yuki saat melawan Kento Momota di round 16 Korea Open 2023. Tak tanggung-tanggung, Momota sampai kebingungan tak percaya dengan apa yang baru saja dilakukan rivalnya ini. Gimana gengs? Keren banget kan? Dari 1 sampai 10, kira-kira si Yuki dapat poin berapa nih? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya!